Kejap lagi akan munculnya satu keajaiban dunia. Ni dia budaknya. Ni dia budaknya yang viral. Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay, so hari ni aku nak buat benda yang seperti biasa yang viral dekat Twitter kan, supaya korang keep up to date and korang tahu apa yang telah terjadi dekat Twitter, which is baru-baru ni ada budak yang kan hari tu 24 Jun budak form 5 dengan budak form 6 dah boleh masuk sekolah kan. So terjadinya satu wawancara, interview, okay, untuk seorang budak ni. Sebenarnya bukan pasal viral pasal budak tu pun, dia viral pasal budak yang ada kat dalam video tu yang tak sampai 4 saat, tak sampai dalam masa 4 saat dah viral dah, which is budak baju kuning. Bukan aku tapi budak ni. Okay, so kita akan straight away go to the Twitter. And then jap aku akan tunjuk, and tujuan aku tunjuk kat korang ni sebab apa? Oh ya, sebab ada yang request, sebab ada yang tak tahu. Banyak aje yang viral, faham tak? Buka WhatsApp status, buka Instagram, buka Twitter, ada je pasal budak baju kuning. Tapi ada je yang tak kenal siapa budak baju kuning ni. Coki ke? Ataupun budak 46 ke? Tidak, tidak korang. So, sebenarnya siapa budak ni adalah, aku akan tunjuk kat korang siapa sebenarnya budak baju kuning ni. Bukan aku for sure, aku saja nak pakai baju kuning so that kita macam fit in into this video, okay? Okay, so first sekali aku akan tunjuk kat korang interview pasal budak ni. Aku tunjuklah nanti, split screen je lah eh. Actually budak ni kelakar. Sebelum masuk sekolah saya dah prepare, saya siap lah. Oh, cari baju sekolah. Dalam hotel sekolah tak jumpa baju sekolah. Ah. So dia kata dia dah lama tak sekolah kan. Bila kita kan cuti, even IPTA pun masih cuti sampai sekarang. So dia buat preparation katanya. Ah, bukan. Dia kata dia tengok drama Korea. Lama lah macam aku pun tengok drama Korea juga. Okay, kejap eh. Kejap lagi akan munculnya satu keajaiban dunia. Ni dia budaknya yang viral, yang budak-budak macam masa interview ni kan 40.6k kan sekarang kan, dia punya viral dia tu. And then adalah macam budak-budak perempuan yang tanya, eh siapa siul budak baju kuning tu yang pakai mask tu, handsome siul. Walaupun tak nampak muka dia cakap handsome. Okay, budak ni lah 4 saat je weh dia punya tape. Kalau dekat internet ni, internet sekat-sekat. Budak ni pun sengal lah sebab dia kata bagi dia online kelas ni susah sebab internet sekat-sekat. Tapi apa yang dia buat sepanjang 3 bulan tak sekolah ni, dia tengok drama Korea. Tu yang dia macam kena bash juga. Ah, tak ada kena bash tapi macam berat Twitter kan. Aku tahu lah berat Twitter macam kan. Okay, so sebenarnya ramai sangat yang tanya pasal budak baju kuning. Yang tak sampai berapa saat. Kejap. Yang tak sampai berapa saat muncul lah dekat interview ni. Ah, yang ni. Minit ke 23, 24, 25, 26 ni. Dia lah. Dia lah orangnya yang orang duk gembar-gemburkan budak baju kuning. Dia kan, aku dengar cerita dalam masa tak sampai sehari dia boleh kumpul 17k followers. Tepuk sikit guys sebab macam dia tak buat apa-apa pun dalam tu. Tapi macam dia viral teruk disebabkan dia ada dalam klip tu. Lepas tu budak-budak ni macam petikaikan lah. Budak-budak Twitter petikaikan lah. Padahal budak-budak yang dia kena interview yang Arif Fikri. Arif Fikri ni lah yang orang interview. Tapi korang semua duk fokus kat budak baju kuning ni. Tu yang budak-budak ni macam, weh sumpah lah budak ni buat lawak. Tapi korang duk tanya. Kau tengok eh. Dia punya komen, dia cakap, budak baju kuning tu muncul 4 saat je, weh dah famous. Ha, betul tak? Lepas tu ada yang cakap, help me, diorang spam aku tanya IG budak baju kuning weh. Kesian weh budak yang buat lawak tadi. Kau faham tak? Nak bismillah, assalamualaikum, bismillah. Okay, itu cerita dia sekarang. Aku dah bagi pandangan
macam mana aku dah bagi macam details kenapa budak tu famous. And actually kalau kita tengok dekat Instagram dia, memang dia dah mengumpul sebanyak 40,000 followers. Kan? Tak silap aku. Bukan kan? 20,000. Tak sure lah aku sekarang ni berapa followers dia, tapi memang banyak gila dalam. Padahal budak tu macam tak tunjuk muka langsung tau. Lepas tu yang tak boleh belahnya lagi, bila budak tu dah tunjuk muka dekat Instagram, budak-budak yang cari Instagram budak baju kuning ni, tak tahu nama dia Rosie, nanti aku tunjuk Instagram dia. Dia kan ada satu gambar je kan Instagram dia, dekat dalam gambar dekat dalam Instagram dia. So wajah dia reveal lah. So budak-budak yang minta IG budak baju kuning ni, dia macam kecewa lah. Lepas tu dia orang macam make fun of that budak baju kuning ni lepas dia buka emas tu. Faham tak? So macam terjadinya viral lah kat situ. Aku tak sure dia viral sebab dia video clip dia pun ni ke, ataupun dia viral sebab, ataupun dia viral sebab dia kena bahan. Faham tak? Sebab bila dia buka emas, orang kata muka dia memang out macam tu. Out, okay. Okay, tu saja kalau korang nak tahu. Far sekarang ni aku rasa tak ada update dah pasal Instagram ni. Pasal budak baju kuning ni, sebab dia terhenti kat situ je lepas budak-budak ni. So sekarang kita tengoklah dekat Instagram dia, kita akan tengok berapa banyak followers dia sekarang. Tak siap aku nama dia Rosie Hazan Hanazan. Aku tak tahu lah nama dia. Kejap. Ni. Sumpah weh, 67,000. Kita tengok sikit komen dia. Aku gentle betul juga tengok kau. Okay, abang baju kuning, please love me, bye. Ada. Seperti itu ya penangan dia. Padahal 4 saat je weh dalam video tu. Aku kalau masa-masa antara siapa nak perasan aku kan. Love you abang baju tu. Papa, baju tak kuning turn off si bongok lah. Memang ramai gila. Lepas tu aku nak tengok, rasanya macam dia ada post pasal awet dia tu. Ni awet dia kan? Bukan. Ni paid review je sis. Aku pun tak faham sebenarnya macam mana dia boleh jadi viral tau. Sebab, entahlah, ke budak-budak ni yang menggelitis, menggelior sangat. Kau ni kan, cuba duduk dia diam je. Tapi tak apa. Kalau setakat kau nak minat macam tu, that's okay. Dulu aku masa sekolah pun aku macam kalau ada yang handsome lah. Dululah. Sekarang aku kan dah tua. So macam kalau lelaki paling handsome dalam dunia lalu lepas aku, aku macam macam tu. Macam ting ting ha ha ha. Macam tu lah kan. Aku faham budak-budak zaman sekarang ni. Dulu aku pun macam tu. So korang yang kata macam menggelior, menggelitis semua tu, abaikan je. Aku faham. Kita kan perempuan, kita ada sense tu. Perempuan, pagi mampus. Okay guys, that's all for today. Tu je aku nak cerita pasal budak baju kuning ni yang viral sangat. Okay, and I hope korang dapat pencerahan and faham lah apa yang aku sampaikan ni. Betul tak? Okay. Sebenarnya ada yang cakap coki ke budak 46 ke siap tu budak-budak ni kan. Diorang nak bahan budak 46. Ada je idea korang kan nak bahan dia. Okay guys, that's all for today. And semoga apa yang aku cerita dan aku sampaikan ni dapat difahami oleh korang semua. Okay, and that's all for today. I hope I will see guys again in my next video. Tu je lah. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa tekan like and jangan lupa tekan subscribe kat video aku. Ha? Tekan subscribe, okay? Bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Bye-bye. 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 Bye.